ketemu lagi dengan aku di channel Ida Sulistiani 73. Kali ini aku akan menceritakan kegiatanku selama mengikuti rapat evaluasi dual track di Bali. Kegiatan rapat evaluasi dan perencanaan digagas oleh bagian kurikulum dan assessment Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di Hotel Haris Review Kuta Bali. Pada kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 21 kepala SMA dan juga fasilitator dari sekolah yang telah melaksanakan dual track serta 9 kepala sekolah dan fasilitator dari SMA yang baru akan melaksanakan kegiatan dual track ini. Terus saya yakin jadi tahu semua informasi-informasi terkait kegiatan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita mulai dulu dari pembukaan besok pagi. Yang kami hormati para rekan-rekan dari tim pengembang. Salam hormat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang sedianya beliau memang agendanya membuka kegiatan dengan dual track. Dari sakirin, hamdan yakumin, hamdan yukabi min aku, ni amahum yakwa yukabi mayidah. Assalamualaikum. Program dual track ini dilaksanakan untuk membantu siswa-siswi SMA yang memiliki ketidakmampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Melalui program yang ditawarkan oleh SMA Dual Track, diharapkan siswa-siswi SMA lulus dengan memiliki keterampilan dalam bidang yang telah mereka pilih. Sepanjang apapun itu jam prakteknya. Kalau misalnya halnya seperti itu, katakanlah, kalau saya belum tahu potensi apa, misalnya saya tidak tahu untuk apa yang lagi. Ya, kalau dia bisa. Dual track, pemimpin, prestasi.
Terima kasih.